Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkongsian bersama Cik Khairul. Oke, hari itu saya kongsikan macam mana kita membina aplikasi Android untuk keputusan PVT. Cuma hari itu kita lebih kepada Android . Hari ini saya akan ajar macam mana cara kita sharekan kepada murid menggunakan web basis. Oke, ini saya dapat daripada sumber YouTube juga. Cuma saya telah modified untuk kegunaan semua guru yang sesuai untuk digunakan di Malaysia. Jadi bukan saya yang buat, cuma saya modified. Jadi apa yang perlu dibuat oleh guru adalah tonton YouTube saya dari mula sampai ujung supaya guru-guru tahu apa yang perlu dibuat. Oke, pertama sekali saya ingin memohon maaf. Bukan tujuan saya menunjuk pandai atau menunjukkan yang saya hebat. Ini adalah salah satu cara how I manage our how I try to channel my anxiety disorder. I channel with working hard. Sebab when I'm surrounding by positive people among family. Maksudnya family saya sendiri . Family di cousin, my uncle kan. Ada yang pass away with the positive. Rumah sebelah saja. Jadi cara saya untuk saya channel saya punya anxiety disorder supaya saya tidak terlalu stres kan, terlalu risau. Jadi saya channel, saya buat berbagai-bagai video. Bukan menunjukkan saya pandai supaya saya tidak terlalu stres. Okay? Alright. Insyaallah nanti sampai satu masa saya akan senyaplah daripada grup. Saya akan tidak akan buat sharing when I manage to overcome my anxiety disorder. Okay. Pertama sekali, cikgu-cikgu akan tengok kepada link yang saya bagi di bawah. Nampak . Apa yang pertama cikgu buat, cikgu copy link yang ada di bawah dalam YouTube ni. Cikgu copy. Cikgu enter. Satu lagi. Cikgu copy yang ini, Google script ni. Copy, masuk sini . Okay. Ini salah satu daripada sekolah di Sabah. Saya try buatkan untuk dorang. Okay. Alright, kita sudah ada dua. Nampak . Kita ada satu template, satu ini. Jadi dalam template ni adalah view only. Kita seperti biasa kita nak mau dia view only. Apa yang perlu kita buat adalah kita file. Kita make a copy, nampak? Make a copy. Di sini tulislah aplikasi PVT tahun 6 untuk SKPR. Contoh, folder, masuk dalam sini folder. Kita create satu yang baru dalam My Drive. Okay, kita create baru satu aplikasi. Kita tulis aplikasi web, aplikasi keputusan. Keputusan PVT tahun 6 SKPR. Contoh . Kita create. Kita klik ni. Okey, jadi folder ni kosong. Jadi kita mau masukkan di dalam folder ini. Alright. Okey, dalam folder yang baru. Okey, kita sudah ada satu folder yang baru. Okey, yang ini macam mana caranya nanti kita buat . Yang penting kita buat dulu di sini. Alright. Nampak. Sekarang dia sudah tiada view only, nampak. Alright. Okey, sekarang kita sudah okey, yang ini paten cetak ni nanti kita buat . Jadi saya tunjukkan. Delete dulu kolom. Okey. Okey, yang ini lagi. Macam mana caranya kita kena buat make a copy, nampak? File. File make a copy. Cikgu-cikgu saya tahu tu cikgu-cikgu punya paparan bentuknya lain. Jadi apa yang cikgu nampak di tepi sana use legacy editor kalau tak silap saya. Kamu tekan sana. Lepas tu yang apa tu ada soalan bentuk form tu tutup je pangkah. Lepas tu dia akan bawa kepada sini. Ni macam ni. Cuba saya tunjukkan .
CCGO punya nanti ini adalah app script yang editor terbaru, bentuk terbaru. Jadi yang ini susah sikit, dan nanti cikgu-cikgu pening. Nanti kita use legacy editor yang ini. Apakah? Okay, dia akan bawa satu kepada form yang begini. Di form ni jangan payahlah isi, tutup. Okay, dia terus bawa ke sini. Jadi apa yang perlu dibuat bila kita masukkan link tu tadi, kita make a copy. Sebab kita mau masukkan ke dalam bawah kita punya email sendiri. Okay, yang ini. Okay, nampak? Alright, sudah siap. Jadi sekarang apa yang perlu diubah adalah pertama, kalau tengok daripada sini, kita ubah tiga benda saja. Satu, ID sheet. Kedua, gambar. Ketiga, nama sekolah. Lepas tu nanti saya akan ajar macam mana buat add-on dalam Google Sheet. Lepas tu kita buat macam mana monkey QR code. Jadi maksudnya nanti dia boleh digunapakai untuk semua. Bila web basis ni dia digunapakai untuk semua. Dia boleh pakai untuk Android, dia boleh pakai untuk iOS, dia boleh pakai guna laptop. Okay, tiga benda. Okay, jadi pertama sekali apa yang cikgu nampak adalah di sini ada dua. Nah, yang ni rename lah. Kita rename lah dia ni. Okay, aplikasi PBD web basis. Nak apalah web basis pun boleh. Aplikasi PBD keputusan tahun 6 pun boleh. Okay, itu nak kisah. Yang sekarang kita buat dia di sini lah supaya kita tak bingung lah. Okey, ini yang tadi. Ini yang asal tu. Nah, ini padam. Sekarang kita ada yang di sini. Okey. Alright. Ini adalah yang di bawah kita punyalah sekarang eh. Alright. Yang di sini apa yang perlu ditukar? Kita pergi code JS. Nampak di sini nih. ID ini. ID. Okey. Nampak eh? ID. Jadi bila kita buat ID itu, kita kena, itulah yang saya cakap tadi, kita kena masukkan yang ini, yang link yang asal kan, yang kita tekan daripada sini tadi. Ni, ni link yang atas ni. Yang ini adalah saya punya folder. Sekarang ni, kita mau yang di dalam folder cikgu sendiri. Jadi ini yang di dalam folder cikgu sendiri. Perbezaan dia, ni ada view only, sini tiada. Okay, yang ini kita padam. Okay, ini yang di dalam folder cikgu. Jadi bila berada dalam folder cikgu, apa yang penting adalah ID-nya. Ha, ini ID, tekan. Selepas D tu, ada ni, sengkang. Lepas tu ini ambil sebelum edit. Jadi yang ini kita copy. Copy, kita masuk ke sini. Kita tukar. Ha, itu yang perlu kita tukar. Kita kita control V ataupun ni kita padam, kita buat control V ataupun kita paste. Mana-mana selain cikgu senang lah, kita paste. Okay, ini settle part sini. Alright, settle. Sekarang kita pergi index. Dalam index, yang perlu kita tukar adalah image. Image ni nampak ni. Dia di bawah ni panjang lah. Nah, sini panjang. Tapi yang perlu kita tukar adalah image. Nampak dari atas sini. Ni nampak image SRC. Okay, image SRC saya padam sampai sini. Okay, padam. Okay, biar kosong. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu kena buka Google Image. Okay, buka Google Image. Okay, image Google. Okay, yang ini tekan di sini. Okay, upload an image. Ah, itu yang cikgu nampak selalu kan bila cikgu search di Google. Lencana SK Pekan 1. Dia nampak kan? Sebab ada salah seorang orang di dalam dunia ni telah upload satu image. Maksudnya lencana sekolah saya lah. Jadi saya boleh, bila saya cari dalam Google search, saya boleh jumpa. Jadi sekarang ni macam mana cara kita menyenangkan orang lain? Kadang-kadang ada guru-guru, ada rakan-rakan lain dia cari lencana sekolah kita. Tapi cari di internet dah jumpa. Ini salah satu cara dia. Google Image. Jadi kita choose file. Okay. Kita cari di sini. Kita cari lencana ni sekarang ya. Lencana sekolah. Kita jumpa kan lencana. Okey, inilah contohlah saya ambillah satu ni eh. Ni lencana sekolah salah seorang salah satu lencana sekolah di Labuan eh. Okey, nampak. Kita sudah upload naik ke dalam apa ni, ke dalam
Google. Lepas ni guru-guru ni senanglah, sekolah SKP ni senanglah dia cari. Dia type je lencana sekolah dia orang, akan keluar benda ni. Okey. Jadi yang ini kita klik kanan, kita nampak copy image address. Klik kanan, copy image address, pergi sini. Jadi apa yang buat tadi yang di dalam sini SRC ni, kita copy paste ataupun control V masuk sini. Okey, siap satu. Okey, kedua, kita tukarlah nama sekolah. Contoh Sekolah Kebangsaan Perancangan Ranau. Okey. Alright. Okey, ataupun kita Google search daripada sini, Google Image contoh. Kita jumpa sini contoh ha. SK Perancangan Ranau. Okey. Sebab saya buat untuk sekolah ni kan. The image. Kalau cikgu-cikgu jumpalah. Ni contoh macam ni lah. Saya copy image address. Saya pergi sini. Saya tukar balik yang di sini. Okey. Itu dua cara. Satu tadi kita tekan nani. Lepas buat upload. Satu lagi yang memang sedia ada di dalam Google. Okey. Yang ini biar panjang. Okey. Dapat. Alright. Itu jadi. Ini jadi. Okey. Sekarang yang ini. Ke sekolah perancangan Ranau. Apa yang perlu kita buat lagi. Okay. Kita sudah ubah ID sheet, kita sudah gambar, kita ubah, kita sudah ubah nama sekolah. Jadi siap. Jadi apa yang cikgu-cikgu perlu buat? Ini semua siap ah? Jadi apa yang perlu dibuat? Kita tekan publish, deploy as web apps. Okay, nampak? Okay, new version eh. Okay, jadi sekarang kita execute sebagai email yang ini. Lepas tu to anyone. Pilih yang anyone. Okay, kita update. Bila kita update, okay, dia akan keluar ini, review permission. Jadi apa yang cikgu kena tekan? Tekan review permission. Ini sekarang kita mau, sebab dia luar daripada Google kan, jadi kita perlukan permission daripada Google yang bahawa aplikasi ini boleh menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Google. Jadi okay, tekan sana. Okay, kita jumpa yang ini. Nah, sama juga macam apps aplikasi Android yang saya ajar itu. Kan? Bila kita menggunakan apps Google ni, diorang akan anggap dia tidak safe, unsafe. Samalah tu yang macam aplikasi Android yang saya ajar itu. Jadi apa yang perlu dibuat, kita tekan advance. Kita pergi go to aplikasi web basis unsafe. Okey, yang ini lepas tu kita allow. Okey. Alright, kita sudah siap. Jadi kita mau test run. Siapa? Test run. Tekan control E ataupun kita highlight mana sajalah yang cikgu senang eh. Dari sini. Jap. Okay, saya tekan control lepas tu sekali dengan E ya dalam keyboard. Ini tu saya copy control C, saya masuk di sini ya. Cukup ini untuk kita mencuba. Jadi kena jadi apa yang kita buat tadi. Alright, nampak. Okey, ini sudah jadi. Saya ubah sudah nama sekolah dan image. Kalau yang asal tadi, ini yang asal lah. Apa? Saya tunjukkan. Ini yang saya buat untuk sekolah saya lah. Mana sudah? Alamak. Apa? Satu lagi. Okay, sini. Okay, yang ini. Ini yang asal. Ini adalah sekolah saya punya. Jadi kalau cikgu-cikgu test saya punya link yang ada di sini tadi tu, ni link yang di sini. Ni dia akan keluar yang ini. Ini yang sekolah saya punya, yang asal. Tengok ah. Okay, ini yang asal. Tapi cikgu-cikgu sudah berjaya menukar kepada bentuk begini. Jadi apa yang perlu dibuat? Kita tengok daripada sini tadi. Okay, saya ada buat satu yang contoh ha. Alright, saya ambil nombor kad pengenalan 111. Okay, kita test 111. Okay, ada history sudah. So, saya pernah test kan. Okay, nampak? Okay, keluar. Okay, keputusan. Sebiji macam apa yang ada di sini. Okay. Tahniah di atas usaha anda. Kita tengok sini. Tahniah atas usaha anda. Okay, kalau nampak di sini ada satu pautan cetak. Okay, yang ini saya ajar lah cara tambahnya.
Macam mana caranya begini? Cikgu-cikgu jumpa dalam cikgu punya template ini masih kosong sebab tadi saya lupa mau buat, tapi sekarang saya ajar ya. Oke, kita buat di sini pautan. Pautan cetak. Oke. Macam mana cara dorang cetak? Oke. Jadi kita buat macam mana caranya adalah kalau kita tengok yang asal, oke. Kita contohlah saya ambil satu plus saya sendiri ya. Oke. Oke, di sini saya cari nama Adib Padlan inilah. Ha, contoh. Ya, Adib Padlan kan kita ada ini adalah template offline menggunakan Excel. Jadi cara kita mau kita boleh cetak simpan semua laporan, cetak semua ni. Tapi kita mau test satu kan. Kita testlah nama Adib Padlan ni. Kita simpan sebagai PDF. Bila kita simpan sebagai PDF, ini menggunakan VBA kan? Visual Basic. Okay, ini semua penyelaras PBD tahu ni. Okay, macam mana cara? Okay, ini dia publish. Bila dia publishing, okay, dia telah disimpan di dalam cikgu-cikgu. Nanti berubahlah ni. Saya dah tahulah kalau cikgu. Macam saya, user, MOE, download, Adib. Okay? Nanti saya cari di sana. Okay. Apa yang kita perlu cari adalah, apa? Kita cari folder download. Ini adalah folder download. Nampak? Saya jumpa di sini. Okay, apa yang perlu dibuat? Kita kena muat naik. Kena muat naik ke dalam kita punya ni, sini, folder. Kita dah buka satu folder sudah kan tadi. Mana sudah? Okay, kita cari dalam folder kita. Apa? Ini folder cikgu sendiri ya. Ni, dalam drive sini. Okay. Kan kita sudah create satu folder tadi. Okay, bila kita create satu folder, apa? Alright. Ni. Okay. Ini aplikasi web basis. Ni. Aplikasi keputusan yang ini tadi kan? Yang ini kan? Ini. Jadi kita create lah satu sini, satu folder lagi. Terpulang cikgu lah membuat satu folder lagi kah? Tidakkah? Terpulang eh. Macam saya manage macam ni lah supaya nampak kemas. Saya create new folder satu. Oke, okay, saya buat sini PDF tahun 1 kan tadi, tahun 1 jenis contoh. Saya create. Alright, jadi yang di sini kita upload naik yang tadi daripada download tuh nih, kita upload naik ke sini. Nampak? Oke, okay, bila sudah siap sana nanti, ya, saya akan ajar sini macam mana cara untuk kita memendekkan short URL tu tanpa kita pergi macam contoh macam sini gg.gg lah untuk shortening kan, shorten URL macam ni. Lepas tu kita boleh customize dia. Okey, contohnya, tapi kita tengok sini dulu. Alright, di sini sudah masuk lah. Kita copy, kita share, tekan share, klik kanan, tekan share. Okey, kita sudah dapat satu apa ni? Yang ini kita ubah pergi view. Okay, kita sudah dapat satu link. Tapi link ni terlampau panjang. Kita tidak mahu dia panjang. Nanti tidak cantik di dalam sini. Dia akan memanjang. Ini paparan tu akan terpaksa lagi scroll ke kanan. Okay, kita tidak mahu. Kita mahu yang pendek macam ni. Nampak? Bit.ly ni. Okay. Alright. Jadi apa yang perlu dibuat? Kalau cikgu-cikgu ada yang guna gg.gg. Kita masuk sini, kita customize link eh. Contoh ni sini nama Adib. Tu boleh juga kan. Shorten URL. Kita masuk sini, kita ambil. Okey, Adib 1 Adib 2021 contoh. Okey, kita dapat sudah yang ini, yang pendek. Tapi sekarang saya ajar satu add-on eh, add-on di dalam sebab kita mau banyak nanti kan. Kita buat sini panjang macam ini contohnya tadi, kita bagi yang panjang. Ini yang panjang. Ini pautan yang panjang. Kita tengok di sini apa jadi. Kita tengok. Di bawah satu. Oh, ini masih guna yang ini nih. Macam apa? Kasih PPT yang ini. Kita masuk ini. Ini. Kita masuk di sini. Di dalam.
Yes. Itulah ID itu kena pastikan betul lah, jangan guna ID yang salah. Okay, yang ini sudah. Kita save dulu, kita save. Lepas itu di sini kita refresh. Ini tadi di bawah 1111 kan. Okay. Oke, okay, nampak pautan cetak tu panjang. Jadi nak kemas, kita nak maulah dan nak cantik kan. Ha, jadi sama ada kita gunakan yang ini, masuk ke sini ataupun kita masuk ke sini. Susahlah satu-satu lah cikgu, kalau 800 orang sengsara juga tu. Kan? Nah, sini kita copy di sini. Tapi saya sekarang saya ajar macam mana buat add-on di dalam Google Sheet. Jadi kita tekan add-on, kita get add-on. Kita cari advanced shortener URL. Okay, kita search apps. Advanced URL shortener. Terbalik saya tu. Okay, yang ini kita klik. Alright. Okay. Bila yang di sini. Alright. Kita sudah install. Continue. Okay, nanti dia akan bawa ke sini ya. Kita tekan je ni. Okay, yang ini kita allow. Okay, continue. Okay, done. Okay, siap. Jadi sekarang kita sudah ada add-on yang terbaru. Advanced URL Shortener. Jadi kita tekan add-on. Kita start. Nampak? Okay, kita connect to Bitly. Okay, yang ini, jadi kita sign in with Bitly account, tiada kita sign in with Google. Okay, ini tekan Google. Kita tekan sini. Sekali lagi. Okay. Sekarang, kita create new Bitly account. Okay, allow. Access granted. Okay. Sekarang kita sudah dibenarkan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi sekarang macam mana caranya? Kita pendekkan di sini. Kita shorten selected. Lepas tu ni kena buang. Okay. Okay. Kalau kita, ini dalam bulk. Maksudnya kalau banyak kita mau buat. Kita highlight lah contoh lah. Ada lagi di bawah sini kan banyak contoh lah di sini. Ada lagi di sini drive-drive, alamat drive yang lainnya. Nah, kita highlight lah contoh lah. Di sini kosong kan. Tapi sebenarnya ada alamat pautan yang lain. Kita buat macam ni lah. Tapi yang sekarang saya ada satu saja kan. Bila ada satu je, saya shorten selected. Yang ini saya klik, unclick. Lepas tu kita proses. Cuba. Okey, nampak. Okey, tapi dia ni yang free ini dia boleh buat one URL at a time lah. Maksudnya satu saja dia boleh buat sekali saja. Jadi pastikan buat banyak-banyak lepas tu buat shorten dia terus. Okey. Ini adalah shorten. Jadi kita cari, kita tengok di sini ya perubahan bila kita refresh. Dia sudah berubah. Okey. Belum berubah. Ni kita ambil lagi balik. Okay, dia sudah berubah, nampak? Yang ini sengaja saya nak taruh link. Saya cuma mau kita highlight. Lepas tu klik kanan. Go di sini. Alright, kita sudah dapat PDF. Untuk si nama yang Adif ni. Okay, settle. Alright. Okay, jadi yang di sini kita sudah dapat. Okay. Jadi... rasanya itu saja. Kita tengok apa lagi. Oke. Okay. Saya ajar satu lagi ya. Daripada sini. Supaya nampak dia smart lah. Canggih lah sekolah ni ya. Sebab ni saya ajar. Ada yang tahu. Boleh tutup lah lepas ni. Tapi yang dah tahu tu. Ini adalah satu lagi ilmu baru lah. Oke. Okay. Kita pergi. QR Monkey Code. Nah, yang ini. Control C ataupun copy. Kita copy. Kita pergi tadi. Okay, yang ini ya. Okay, kita klik sini. Kita control B. Ok,
Oke, banyak ilmu yang dalam sini, macam mana buat web basis tadi, macam mana kita belajar add-on, macam mana kita buat QR code nih. Oke, banyak generator QR code, tapi saya suka guna QR code Monkey. So, dia cantik lah. Oke, di sini boleh kita concentrate URL sekarang kan. Jadi, apa yang boleh kita buat, kita ambil yang ini, script nih. Atau ini, script nih, Ctrl C, copy, script pula, link. Oke, kita masuk link itu di sini. Oke, nampak? Jadi, kita buat QR code template supaya nampak cantik lah kan. Oke, macam saya buat dot di sini ya, ataupun gimana? Oke, dot lah. Saya guna dot. Oke, lepas itu saya mau guna logo. Ini contoh logo. Saya upload logo. Oke, okay, saya pakai logo yang inilah. Contohnya inilah. Ini contoh. Ha. Oke, okay, nampak? Jadi, saya mau custom lagi design supaya nampak cantik. Saya pakai yang ini. Cuma saya, ini ice frame tuh yang ini ya. Ini kotak nih. Jadi, kita buat dia cantik sikit lah bentuk begini. Oke, okay, lepas tuh kita mau dia yang di dalam tuh bentuk begini. Oke. Okay. Jadi set color, kita mau set color supaya dia cantik, kita bagi gradient lah. Biru kita lawan dengan pink sih kita. Contoh. Pink di sini. Alright. Purple purple. Oke. Okay. Kita tutup. Oke, okay. Jadi sekarang kita create QR code. Oke, okay, nampak? Jadi kita mau custom lagi desain dan cantik kan bentuk dia begitu, kita mau besar sih gitu. Oke, okay, kita create QR code. Oke, okay, siap. Jadi kita sudah dapat buat satu QR code. Jadi kita download PNG. Nanti QR code punya ini PNG ini. Inilah yang cikgu share di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram sekolah. Oke, okay, kepada murid semua bolehlah apa ni scan untuk kita tulis di sana scan and get result macam tu contohnya lah. Salah. Okey ini. Jumpa sudah kah? Okey betul. Aduh lambatnya buka foto pun lambat sudah kan. Okay, nanti keluar bio nih QR code nih. Jadi ini lah QR code yang cikgu share itu nanti macam contoh sini ya. Yang ini nih yang yang lemak kosong sudah lihat tuh. Ini kita buka nih balik. Open ya. Jadi cikgu-cikgu cuma share kan QR code. Ataupun cikgu malas menggunakan QR code, cikgu gunalah skripnya sendiri. Cikgu buatlah dalam URL shortener sini. Keputusan PBD SKPR macam tu. Terpulang cikgu lah macam ni contoh ha. Ni saya control C masuk sini. Jadi kita customize link. Okay, yang ini kita buat. Sini kita buatlah contoh keputusan PBD SKPR Mei 2021. Contoh shorten URL. Oke, okay. Jadi panjang lah juga kan sama saja. Tapi yang ini sama ada cikgu-cikgu mau guna yang ini kah? Link ni ataupun pengguna QR code monkey yang tadi yang kita buat tu kah? Coba, saya percaya kah kita buka tadi image okay, yang ini. Ataupun sharekan yang ini sahaja kah? Terpulang lah kepada cikgu. Sharekan dalam grup WhatsApp, sharekan dalam grup Telegram. Jadi itu saja perkongsian. Sekali lagi saya ulang, ini bukan jangan cakap nanti cikgu Aerol yang buat. Bukan, saya dapat daripada sumber di YouTube, tapi saya modified diguna pakai untuk sekolah. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube. Banyak lagi akan saya kongsikan selepas ini. Insyaallah lepas ni saya tidak akan kongsi di Facebook sudah. Saya terus saya ke dalam channel YouTube. Okey. Bye semua.